Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Halena. Teman-teman pecinta burung semua, ini Halena mau memberikan tips bagaimana cara memberi terapi pada burung, yaitu pada burung kesayangan kita, teman-teman. Yang pertama kita harus pijit-pijit bagian sekitar kepala burung, teman-teman. Nah, jangan seperti ini. Burung itu suka sekali loh kalau dielus-elus kepalanya. Nah, teman-teman, kenapa burung suka sekali dielus-elus kepalanya atau dipijit-pijit kepalanya? Ya karena burung mau garuk-garuk kepala, nggak bisa, teman-teman. Nah, ini teman-teman, satunya banyak burung nih. Ini sedang saya latih untuk bernyanyi, teman-teman. Ini juga ada burung yang besar, namanya burung sun connor. Ini suka gangguin teman-teman kalau saya lagi memberikan terapi burung falak. Dia pengennya juga di pijit-pijit, pengen dielus-elus. Nah, teman-teman, nih burung falaknya ngamuk karena digangguin sama si connor. Nah, teman-teman, ini satunya burung yang sudah bisa bernyanyi, yaitu bernyanyi happy birthday, teman-teman. Yuk kita lihat sampai habis ya. Teman-teman pecinta burung nih, saya banyak ini sedang saya latih untuk bernyanyi, teman-teman. Yang sudah bisa bernyanyi satu itu pintar, dia bisa nyanyi happy birthday, teman-teman. Coba dengarkan ya. Teman-teman, biasanya kalau burung lagi bernyanyi ini diganggu sama teman-temannya, teman-teman. Suka dipatok kepalanya. Nyiri kali ya, nggak bisa nyanyi. Bisa bernyanyi happy birthday. Nah, sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe loh. Nanti saya bikin video-video yang menarik.